sementara substansi yang saya persoalkan itu menurut saya adalah persoalan masyarakat secara umum. Banyak yang menjadi korban seperti saya juga. Ya. Dan saya sebagai warga negara, sebagai warga Jakarta punya kepentingan juga supaya Dishub ini dibenahi gitu. Jangan jadi apa lembaga yang nanti bikin masyarakat frustrasi atau marah-marah atau takut gitu. Ngapain takut-takutin rakyat?